besar ya modalnya harus makin besar. Tapi aku kan tipe orang yang takut buat pinjam atau cari partner. Jadi ya berusaha dikerjakan sendiri. Kalau kakak, apa namanya kan tadi hijab udah, fashion udah, makanan, kosmetik, ada terobosan terbaru? Terobosan terbaru? Aku masih asing dengan dunia fashion. Jadi dalam waktu dekat ini aku menggelar Miss Regal Bintang. Itu dia ada di bulan buat film juga, karena anaknya udah semakin banyak rasanya, dan anaknya juga hebat-hebat, pinter-pinter, bisa beraktif, jadi ya tungguin aja. Makanya hari ini aku juga baru launching home fragrance juga, punya kami buat di rumah. Ya, jadi harapannya semoga apapun yang bisa keluar di masyarakat, insya Allah bisa kemakan, follower suka, pemirsa juga suka, gitu kan. Jadi apa yang aku persiapkan itu tidak sia-sia lah, bisa dinikmati oleh masyarakat. Karena produk-produk yang aku keluarkan memang aku menginginkan untuk harganya tuh friendly, harganya bisa dijangkau. Gak pernah memanjakan mama. Aku satu kuncinya adalah aku gak pernah, kan banyak anak yang apa ya, ceritanya gimana ya. Jadi kalau aku tuh sama mama, aku berusaha gini, ma aku lagi ada, sama aku lagi gak ada. Jadi mama juga tahu gitu kondisinya seperti apa. Kapan mama berdoa lebih keras, kapan mama berdoa harus dengan air mata, kapan berdoa santai, itu mama udah tahu, udah siklusnya udah tahu. Kamu suruh doa, mama doa sampai keluar air mata ya. Nggak ada. Oh, maksudnya kan tadi kan cepet bilang kalau ada mama doang. Iya, kalau yang namanya orang hidup itu kan nggak selamanya ada terus ya. Walaupun kita punya tabungan, punya yang bisa kita simpen gitu, tapi apa yang kita perbuat kan nggak selalu selamanya berjalan dengan mulus ya. Pasti ada yang harus dikoreksi, pasti ada. Mau buat apapun aku selalu cerita ke mama. Ma aku mau buat ini gimana? Oke. Okay. Ma aku mau buat ini. Jadi ya mama selalu tahu apa yang aku lakukan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.